Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump masih memiliki pesona kuat dalam pemilu presiden. Bahkan, mantan presiden itu berhasil mengalahkan petahana, Presiden Joe Biden dalam hal pengumpulan dana. Tim kampanye Trump pada hari Selasa 2 Juli 2024 mengumumkan telah berhasil mengumpulkan $331 juta pada kuartal kedua tahun 2024 ini. Jumlah itu lebih tinggi dari $264 juta yang dikumpulkan kubu Biden di periode yang sama. Tim kampanye Trump mengatakan mereka mendapatkan tambahan $111,8 juta pada bulan Juni dan memiliki simpanan $284,9 juta dalam bentuk tunai. Di kubu lawan, pihak Biden berhasil mengumpulkan $127 juta di bulan Juni dan $240 juta dalam bentuk tunai. Tim kampanye Trump mengatakan, program penggalangan dana terus berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme pemilih terhadap kandidat mereka. Hal itu disampaikan penasihat kampanye Trump, Chris Lacivita dan Susie Wiles, dilansir dari Reuters. Menurutnya, dukungan terhadap Trump juga meningkat pasca performa meyakinkannya di debat capres pertama yang diadakan CNN pada 27 Juni lalu. Momentum penggalangan dana ini kemungkinan akan semakin meningkat seiring kita menuju ke konvensi kelas dunia dan melihat Partai Demokrat melanjutkan upaya mereka setelah gagalnya debat Biden, kata Chris. Sebaliknya, tim Biden sedang berjuang keras menunjukkan kekuatan penggalangan dana setelah penampilan debat junjungannya terlihat kurang maksimal. Pasca debat, beberapa anggota Partai Demokrat bahkan menyerukan agar Biden mundur dari pencalonan presiden.